dengan channel Vita Salau. Pada kesempatan kali ini kita akan unboxing powerbank Xiaomi berkapasitas 10.000 mAh. Oke guys, langsung kita unboxing ya guys. Ini saya beli di Lazada. Oke, ini adalah powerbank Xiaomi. Ini Xiaomi ya. Ini kapasitasnya 10.000 mAh. Ini ada garansi hitamnya. Oke, langsung kita buka ya guys. Unitnya guys, ini ada dua slot dan ini adalah ada di sini ada 4 lampu indikator. Coba tekan ya guys, ini ada 4 lampu indikator untuk kapasitas dari kapasitas baterainya. Ini ada 4, jadi ini kemungkinan harus di charge dulu guys. Oke, di dalam dus kita dapat ini kayaknya sih ya buku garansi ya. Dan ini bahasanya bahasa Cina semua guys. Bahasa Cina semua. Mungkin ini adalah buku garansi. Kita dapat apa lagi di dalam dus ini? Di dalam sini ada ini. Kita dapat kabel USB. Paling ini sekitar 30 cm guys. Kita coba tes ya guys. Kita coba colok ini, HP-nya dalam kondisi mati. Kita tekan ke keisi ya guys. Kita akan membahas harga dan apa yang didapat dengan harga seperti ini. Saya beli di Lazada. Harganya itu harga resminya di official store-nya itu sekitar 190 ribuan. Kebetulan ada diskon, jadi harganya menjadi 140 ribuan. Dengan harga segitu kita udah dapat powerbank original dari Xiaomi. Yang ini otomatis kalau dari bentuknya ini tipis ya guys. Yang mana kalau misalnya powerbank biasa itu agak besar. Yang kalau kita bongkar itu isinya adalah baterai yang bulat yang sebesar ini, sebesar jempol. Kalau ini nggak mungkin ada baterai yang sebesar jempol di sini. Nah, berarti ini jenis baterainya beda ya guys. Seperti itu. Case-nya lumayan elegan. Ini kelihatan warna grey ya guys. Warna silver ke abu-abuan lah. Jadi kayak grey. Seperti ini lumayan elegan dan apa namanya kalau misalnya kita lagi ngecas ditaruh seperti ini juga masih keren gitu, masih keren gitu. Mungkin dengan harga segitu sudah lumayan worth it lah dengan merek Xiaomi. Oke guys, demikianlah unboxing dan review dari powerbank Xiaomi dengan kapasitas 1000 mAh. Lumayan worth it lah pokoknya dengan harga segitu dengan merek-merek yang lain.
Jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe di channel ini supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Karena subscribe itu gratis ya guys. Dan sekali lagi gratis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.